Okey, yang lain mari sini tengok jawapan Afika. Okey, letak, tengok betul ke salah banding dengan jawapan kamu. Walaupun tulisannya kecil. Boleh nampak? Betul salah? Betul. Betul salah? Betul. Betul. Okey, mula-mula yang ini tukar kepada pecahan. Pecahan apa namanya? Pecahan tak wajar. Pecahan tak wajar. Sini sikit. Kalau kamu duduk situ nanti perut kamu terpotong. Okey, pecahan tak wajar jadi 4/3 tolak 4/5 selesaikan yang dalam tu. Ini nanti buat kurungan dulu. Kalau tak buat kurungan macam tu tau. Okey, so dapat jawapannya 8/15 kali ini. Okey, ini tukar kepada pecahan tak wajar balik. Jadi 5/2. Okey, betul? Jawapan akhir adalah 4/3 tukar kepada nombor bercampur. Jawapannya 1/1/3. Betul? Betul. Siapa kata betul? Duduk. Siapa kata betul? Duduk. Siapa kata betul? Duduk. Kamu duduk ke berdiri? Siapa kata betul? Duduk. Yang lain ni kenapa kata betul? Dah bangun balik. Azam, kenapa salah? Hai. Dia tengok kawannya bangun, dia pun bangun. Besok kamu nak kahwin ke? Not sure. Siapa kata betul bangun? Siapa kata betul bangun? Kamu? Syamila? Betul ke salah? Salah? Sebab apa salah? Hai. Tak tahu nak cakap. Tak ada? Tak ada? Sayang, ini atasnya ada negatif. Lepas tu kat bawah terus hilang. Kalau kamu tak buat tanda negatif, dia akan jadi salah. Boleh? Jangan lupa, tu sebab saya suruh tulis besar-besar supaya nampak mana satu negatif, mana satu positif. Kamu tengok, yang ini mula-mula ada tanda negatif. Negatif darab dengan positif, dia akan jadi negatif. Tapi bila tiba kat bawah, dah hilang negatifnya. Boleh? Boleh? Okey. Cuba lagi. Dah tak dapat coklat. Okey, last. Last. Okey, ini ada bahagi. Cuba buat dalam masa 5 minit.